sesuai dengan Inmendagri yang 53 yang terbaru, bahwa alhamdulillah Kota Tegal termasuk dua wilayah ya, dan Kota Semarang masuk zona hijau, zona COVID, dan levelnya level 1, sudah barang tentu berimbas kepada keseharian terutama di tempat pariwisata ya. Sekarang lebih diutamakan kepada pengendalian pengunjung, jadi di depan. Sementara dari pihak pemerintah untuk berkerumun sekarang tidak menjadi prioritas, tapi justru mobilisasi pengunjung. Kita tetap lebih ketat di depan dengan pemeriksaan pakai termogran dan suhu tubuh, dan kepada pengunjung kami tetap menanyakan meskipun tidak memperlihatkan bukti setelah divaksin, tapi saya sampaikan sudah divaksin. Mereka menjawab sudah seperti itu, walaupun hanya hanya pertanyaan saja. Minimal kan mengingatkan bahwa tempat wisata harus health community, harus sehat semuanya, pedagang, pengunjung, dan pengelola seperti itu. Ada kelonggaran apa saja Pak untuk wisata Pak? Untuk jumlah pengunjung alhamdulillah ada kapasitasnya, boleh 70% ya, ada kenaikan sekitar 20% dari kemarin 50%. Sekarang alhamdulillah berimbas kepada pendapatan ya, pendapatan untuk PAD Kota Tegal dari sektor pariwisata di PAI, dengan adanya kapasitas dinaikkan, insya Allah akan lebih bagus lagi seperti itu pendapatannya. Jadi jumlah pengunjung berapa Pak yang diperbolehkan Pak maksimalnya? Dari kapasitas seharusnya PAI 6.000 pengunjung, sekitar 3.000 pengunjung itu sudah boleh seperti itu. Sudah 7. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.